hadir di Rakerprov KONI Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris meminta KONI Jambi untuk benar-benar mempersiapkan diri guna menghadapi event-event pada tahun 2023 mendatang. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri dan membuka secara resmi Rapat Kerja Provinsi atau Rakerprov Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi pada Senin 17 Oktober 2022 bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris meminta KONI Provinsi Jambi harus memiliki perencanaan yang matang untuk menghadapi berbagai event pada tahun 2023. Karena dalam berbagai event tersebut tentunya membutuhkan energi yang besar, semangat yang kuat, serta keuangan yang memadai untuk menunjang itu semua. Lebih lanjut, Al-Haris mengungkapkan, Provinsi Jambi memiliki potensi-potensi atlet yang luar biasa pada setiap cabang olahraga, di mana KONI Provinsi Jambi harus membantu dalam menggali dan mengembangkan potensi yang sudah ada. Al-Haris menegaskan pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya memberikan pembinaan yang terbaik bagi para atlet, sehingga nantinya berbagai cabang olahraga yang diikuti oleh atlet Provinsi Jambi dapat mengangkat dan mengharumkan nama Provinsi Jambi. Juga mengetahui bahwa di tahun depan, event-event sudah menunggu sangat banyak sekali. Dari mulai agenda prop, ya, four wheel, kemudian juga agenda kejurnas, prapon, dan pon, dan sebagainya. Ini semua event-event yang menjadi target Jambi ke depan. Tentu kita juga ingin ada peningkatan lah dari sebelumnya. Ya. Cabur-caburnya kita anggap punya potensi, tentunya ini juga menjadi atensi kita. Sementara itu, Wakil Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI Purna Sudarmo mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah memberikan perhatian yang luar biasa bagi KONI Provinsi Jambi. Termasuk Bapak Gubernur Jambi yang telah melakukan pembinaan olahraga prestasi sampai dengan hari ini. Luar biasa, ya. Saya sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat mengapresiasi Pak Gub perhatian Bapak terhadap KONI dan jajarannya. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.